ini berjalan dengan lancar, rahayu, rajang, sesuai dengan harapan kita bersama. Mari kita pejamkan kepala sejenak. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Kenalkan narasumber kita. Beliau adalah dari PT Usadel Bakti Buana. Nah, sebelum dia perkenalkan beliau Niki, yang sangat betul-betul ditunggu oleh banyak masyarakat Niki, kesibukannya sangat luar biasa. Nah, kami dari PT Usadel Bakti Buana. Semua lini kehidupan sekarang agak susah. Kenapa? Karena ada pandemi. Kenapa susah? Dan kenapa pandemi itu bikin susah? Karena kita tidak mengerti. Kenapa tidak dimengerti dan kita ketakutan? Karena kita tidak nyampe kemampuan kita. Oleh karena itu, kita harus tetap prokes yang ada di prosedur kesehatan yang diberikan sama pemerintah harus diikutin. Di samping itu, kita harus juga punya pengetahuan apa itu corona, apa itu virus, bagaimana cara istilahnya menanggulangi permasalahan virus hari-hari ini yang harus ada kesadaran. Kalau tidak susah, mulai lah mati, kayak mati sendiri lu gitu. Susah sekali. Lu nggak pernah kena untuk saudara teman dia di Pegening di Kelungkung sampai meninggal itu. Karena dia kena DB, nggak mau ke rumah sakit. Udah trombosisnya sudah mendekati nol baru ke rumah sakit dipaksa. Tanya gimana? Dead. Bukan rumah sakit lagi, bukan akhirnya ke rumah duka ini. Oke, jangan takut seperti itu. Tetaplah kalau memang sakit harus ke UGD harus. Jangan takut, tidak dokter itu tidak segampang itu menyatakan COVID dan sebagainya. Oke. Oleh karena itu dia bawa Niki, dia sudah bidik, sudah beliau sudah ahli sekarang. Niki, Ibu Insinyur Niri Lestari. Niki, ini kemampuannya di bidang kuantum, Niki alat kuantum Niki. Dari sana Bapak Ibu kan tahu gimana kepadatan darahnya, jantungnya gimana dan lain sebagainya. Oke. Nanti kalau tiang pribadi, tiang nggak santai, tidak masalah. Air hangat bikin itu semua sama dua urus. Nggak pelajaran itu mindset aja. Yang kedua, baru mau sarapan segelas, setelah sarapan segelas, itu dapat gelas. Makan siang sebelum makan segelas, setelah makan segelas, 6 gelas. Makan sore atau makan malam sebelum makan segelas, setelah makan segelas, jadi semua 8 gelas. Malam hari jangan banyak minum. Kalau malam hari banyak minum, kesehatan terganggu karena pasti sudah minum dikencet. Ini penting. Makanya malam hari kalau tidak minum bagus. Kalau tidak bisa sedikit minumnya nih. Itu ilmu air. Jadi masyarakat jangan sampai kurang air. Kalau kurang air, pankreas kurang jadi kencing manis. Jantung kurang jadi penyakit jantung. Ginjal kurang air, jadi penyakit ginjal. Air utama untuk orang tua yang lincir-lincir, terutama jangan sampai kurang minum air. Itu yang menyebabkan penyakit. Jadi yang buka rahasia ini kenapa terimu penyakit kencing manis, penyakit ini, dan itu ilmunya air. Oke. Kaya lablab minum total tu perjalanan hilang, minggu hilang. Jangan ulang menghilangkan asam urat, makanya yang nangai yukut nangai pi, jadi jangan ulang panggilan panggepu ini panggilan asalnya. Tapi jangan berlebih. Jadi itu jadi tiap hari minum seminggu hilang asam urat. Ya, kalau yang sudah apa pun.